Datang di channel saya kembali. Kali ini saya berada di Surya Stiker Kaliwungu. Kali ini kita akan memasang stiker kap mesin pada mobil Toyota Calya. Bagaimana proses pemasangannya, langsung saja kita lihat prosesnya. Nah, ini prosesnya. Nomor yang gue bengi bro papak bolak-balik. Ini hasil
pasang stiker kap mesin, hasilnya seperti ini. Ini bekas pasang stiker gambar tadinya, tapi saya kletek lagi, saya copotin soalnya bahannya nggak bagus, cepat terkupas, jadi saya kupas sekalian aja semua. Masih membekas ini. Nah, ini airflow-nya saya pasang lagi. Pasangnya pakai double tip ini. Untuk pinggirannya itu rapih karena ditekuk ke dalam ya. Jadi kalau teman-teman mau masang itu pastikan tukang stikernya yang sudah berpengalaman atau sudah tahu itu, kalau masang stiker kap itu di pinggirannya ditekuk ke dalam jadi terlihat rapi. Soalnya bisa kalau cuman di sini langsung dipotong itu, biasanya kalau pas nyuci gini-gini tergores, nanti cepat ngelupas. Jadi kalau ditekuk ke dalam itu kan aman rapi. Nah, ini rapi semua ya. Seperti ini guys, jadinya kira-kira. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.